Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Semah Pop. Tapi kali ini bukan rancangan Semah Pop biasa, tapi Semah Pop segmen eksklusif ataupun hashtag Semah Pop eksklusif. Let's go. Seperti yang anda dapat lihat, kita bersama seorang tetamu khas atau tetamu istimewa. Terima kasih. Pinjam input. Ya, Tuan Nizam Razak ataupun Mr. Bobo Boy. Apa khabar? Selamat datang ke studio Semah Pop. Terima kasih kerana menjemput. Hari ini kita akan temubual. Boleh. Relax saja. Boleh. Okey. Temubual tentang, of course, kita nak cerita pasal Bobo Boy. Kita nak cerita pasal projek-projek Gini Monster. Dan juga kita nak cerita, you know, maybe 2-3 soalan personal. Boleh. Sebab selalunya kita tahu pasal Bobo Boy aja, tapi kita nak tahu orang ataupun tokoh insan di sebalik Bobo Boy. Jadi, tak buang masa lagi, kita mulakan soalan pertama. Okey. Bobo Boy. Mungkin ramai yang tahu pasal Bobo Boy, tapi popularnya Bobo Boy, dan sekarang Bobo Boy The Movie dah keluar. Jadi, soalan saya, mungkin soalan ni tak ramai orang tanya, tapi bayangkan kalau saya ni tak pernah tengok Bobo Boy. Tak pernah tengok TV series, tak pernah tengok iklan, never. Tiba-tiba saya pergi wayang, saya nampak poster, oh ada Bobo Boy The Movie. How do you tarik orang yang tak pernah tengok Bobo TV series ni untuk tengok wayang dan sekaligus untuk tengok TV series tu? Kita ada dua angle. Masa kita buat Bobo Boy movie ni pun memang kita dah jangka. Memang Bobo Boy ni ramai fans je, right. Tapi memang di luar sana ada juga yang tak pernah lihat Bobo Boy ataupun tahu Bobo Boy tapi tak pernah lagi tengok series ataupun tak follow sangat series je. Betul. Jadi kita tengok dari segi promotion kita, kita ada dua angle. Satu ialah target kepada yang hardcore fans yang tahu tentang Bobo Boy. Satu lagi kita nak ceritakan kepada orang yang belum betul-betul mengenali Bobo Boy. Dan kita pergi fokus kepada macam jalan cerita yang bagus, action yang bagus. Yang so far kita tengok review, kita dah tayang lebih kurang dalam 3-4 kali. 20 hari bulan kita ada gala, 27 hari bulan hari tu kita ada public screening. So kita tengok review, ada orang yang tak pernah tengok Bobo Boy pun ataupun yang jarang tengok Bobo Boy, dia kata memang filem tu boleh dilayan. Best quality, sama taraf dengan antarabangsa. So kita tengok dari segi angle tu, kita ambil daya lah. So untuk peminat-peminat atau penonton yang tak follow ataupun yang tak pernah tengok langsung Bobo Boy, can expect something even more dalam movie, betul? Yep. So saya tengok dari segi bila orang tengok cerita Bobo Boy sendiri, dia rasa jalan cerita yang paling penting. Jadi kita tengok macam tak payah tengok series apa, tak tahu Bobo Boy tu sendiri boleh layan cerita tu, right. Sebab kalau tengok cerita macam cerita Hollywood kan, contoh macam cerita Pacific Rim, kita tak pernah tahu pun watak dia cerita, betul, apa, betul. Tapi orang mesti boleh layan sebab jalan cerita dia, betul. So bila orang tengok, saya tengok review kan, orang tengok, orang mesti boleh layan, dia rasa best. So berbala untuk orang lah. So itu kata yang keluar sendiri daripada Tuan Nizam Razak, bukan saya. Tuan Nizam Razak, the man himself yang cakap. Ini bawa saya pada soalan kedua, which is kontras sikit. Katakan seorang peminat, macam saya sendiri minat Bobo Boy. I'm a fan of, big fan of animation. Saya dah tengok hampir semua filem-filem animasi terbitan tempatan. Dan bila saya tak dapat lari daripada comparison, saya sebagai jurnalis sendiri, sebagai reporter, saya selalu buat comparison. Dan saya nampak ada some extent of Bobo Boy movie that exceed our expectation. So if there's like one thing yang Bobo Boy punya fan, hardcore fan, can expect from the movie, what is it? Apa benda yang fan Bobo Boy boleh expect from the movie? Saya rasa banyak yang dia boleh expect. Kalau tengok Bobo Boy series kan, kita fokus kepada pemilih apa kita katakan sebagai lawak dan lawan. So dalam movie ni banyak lagi lawak, banyak lagi lawan, lepas tu banyak lagi filem-filem yang adegan-adegan yang... Oh, itu keyword dia? Lawak kalau? Saya baru pasang itu memang ada sebab saya sendiri dah tengok preview Bobo Boy 20 hari bulan itu, dan memang betul, benda tu memang clear, memang jelas. And sebenarnya benda tu sangat susah dibuat sebab yelah, bila time nak lawak, time nak lawan, time serious, ada banyak drama, punchline lah ni. Banyak punchline lah, so kita memang mold it very good. Kita put a lot of effort. And kita nampak review tu bagus lah daripada orang. Nombor dua, fan Bobo Boy ni kalau nak tengok yang kuasa-kuasa Bobo Boy lah. Sebab kalanya dia hardcore fan ni dia nak tengok ada Bobo Boy baru. So dalam Bobo Boy movie ni kita ada kuasa baru lagi, ada Bobo Boy Ice, ada Bobo Boy Blaze, sebab dia ada movement baru. Tak boleh spoil lah, kena tengok sendiri. Tapi ada orang jahat pun orang jahat baru, kotak. Tapi sekotak sebenarnya tengkorak kotak lah. Kita main play, dia ada spera kuasa baru panggil Kelangkabot, itu pun buat play juga. One of my favorite character sebenarnya, Kelangkabot. Kelangkabot, saya ada Kelangkabot sikit. Okay, bonus, soalan nombor saya ada bonus. Satu benda yang saya sangat tertarik Bobo Boy ialah dia punya punchline atau dia punya komedi tu. Siapa sebenarnya yang buat lawak-lawak atau jerik-jerik sikit? Tuan sendiri atau tuan ada bala tentera yang tolong buat lawak ke? Tentera tu tak tambah sebab joke nak buat joke untuk animation, especially untuk target market ya. Target market banyak peminat setia itu sebenarnya kanak-kanak sampailah umur 30 lebih 40 lah. Tapi mainnya untuk kanak-kanak tu, dia
Wawai ni dia agak unik sebab memang kita target awal-awal masa season pertama dulu kita target 6 ke 12 tahun. Tapi bila kita tayangkan, kita tengok demografik sebenarnya nampak peratus dewasa. Right. 14 hingga 35 yang banyak mainly lah. So kita tengok waktu kita dalam Wawai movie kita naikkan watak Papa Zola. Alien ni pun alien dewasa. Right. So dia punya, make sure that punchline dia tu, yeah, dia lawak tu orang boleh faham. Memang clear sebab you know that range of punchline daripada this level to this level, you know Papa Zola punya dialog. I mean, who came up dengan semua idea-idea untuk dialog tu? Is it you ada team you ke? Atau you sendiri keluar idea? We don't have a bala tentera lah. Tapi kita ada a few planner. Saya, Cik Nas, I'm the writer sendiri. Tapi usually the ideation tu saya lebih set dengan partner saya lah, Nas. Siapa balik kakak? You ke dia ataupun ada? Kita orang personality tak adalah kakak sangat. Tapi you know, we always think about, okay, kalau audience tengok, kita nak audience gelap. Kita nak tengok, audience terhibur. So always that we have in our mind, audience nak menghiburkan lah. So that's why lawak-lawak macam Papa Zola, lawak-lawak Adu Du Prop tu, kita nak orang kita tengok tu tak adalah macam stress sangat. Betul-betul. It's a cartoon, by the end of the day kan. Sebab seriously, the funny ones are actually the serious one. So bila tengok Tuan Nizam ni, sebenarnya dia kakak. Kita kena tanya soalan yang betul baru dia jadi lawak. Okay, tak apa. Kita bawa ke soalan nombor 3. Dalam kita mempromosikan Bomba, saya juga ada terbaca, terdengar dan juga ada curi-curi dengar tentang Taman Tema. Taman Tema. Tak boleh ceritakan pada para penonton kita Taman Tema yang digembar-gemburkan tu. Kata nak launching? Ya, semalam baru pre-launching. Basically, Taman Tema ni lah dipanggil sebagai Taman Tema Max Perak. Right. So, Taman Tema Max Perak ni dia ada banyak lagi IP-IP luar. Contoh kita ada Mega Mind, kita ada Sma, The Group. Oh, dia semua international eh? Semua international. Bawa-bawa je lokal? Bawa-bawa sahaja lokal. Wow. Dan di depan Taman Tema tu, yang depan sekali adalah Bawa-bawa. Dia panggil Home of Bawa-bawa lah. Wow. So, situ kita ada 4D Adventure, kita ada apa tu, Hero Academy. Boleh berlakon dengan Bawa-bawa. Oh, Hero Academy tu berlakon dengan dan Bawa-bawa. Jadi hero macam Bawa-bawa. Jadi hero macam Bawa-bawa. Okay, okay. Menarik. Dan kita ada Tok Abah Popotiam tu, siapa nak pergi experience ni Tok Abah Popotiam, pergi ke sana nanti. Real life set, Bawa-bawa. Bawa-bawa, Bawa-bawa Popotiam, wow. So ada yang tu, and then kita ada macam masuk experience, kita ada sushi punya barang-barang. So targetnya Julai tahun ni. Julai 2016? 2016, betul. Okay. Dan tiket dah terjual. Tarikh tepat tak tahu? Tak ada. Dia rasa dalam musim raya. Okey, akan diumumkan di dalam raya. Okey, okey. So itu satu yang rasa amat dinanti-nantikan oleh peminat-peminat Bobo kan? Sebab apa yang penting bagi kami ialah, walaupun dia animasi, tapi bagi kami ialah macam mana nak buat satu jenama yang orang boleh actually experience. Sebenarnya dia tengok TV, sekarang ni dekat wayang, lepas tu dekat theme park. So at least orang boleh macam extend dia punya experience tau. Bersama dengan Bawa-bawa, berlakon dengan Bawa-bawa, naik bersama dengan Bawa-bawa yang 4D Adventure. So bagi tu, bagi kami sangat penting lah. Sebab apa yang penting ialah audience terhibur dan dia dapat belajar banyak benda daripada Bawa-bawa ni. Yang banyak medium lah, TV, CD. Betul, sebab mana-mana studio animasi berada aras dia ataupun dia punya landmark yang dia dah berjaya ke satu tahap yang tinggi lah bila dia dah ada impak Taman Tema. Kita tengok Disney, kita tengok Pixar, kita tengok Sumpah Taman Tema. So tanya sebab setelah bertahun, you know, kami pun sebenarnya tak sangka tau bila sebab sebenarnya dalam jangka masa daripada start dimension 2010, 2009? 2011 macam tu. Dalam masa kurang 6 tahun, 5 tahun dah ada Taman Tema. Kami pun terkejut sebab macam memang kita punya dream always nak ada Taman Tema lah. Right. Tapi saya bayangkan lagi UV dalam 20 tahun kan. Betul. Tapi tak sangka Max Perak dah datang. And ini bertim-tim yang expert daripada theme park. Jadi buat dekat Perak dan di invite kita. Sebab ini yang dia kata cutting edge lah. Edge dia ialah dia ada local animation yang popular. Betul. Sebab memang banyak IP-IP lain, contoh kita ada banyak lagi superhero lain daripada Hollywood, daripada Jepun. Tetapi yang dekat dengan hati kita ialah watak kita sendiri. Betul. Sebab tu kita always cakap quality mesti tinggi, mesti standing dengan diorang, and then kita mesti lawan dengan diorang secara direct atau indirect jugalah. So itu yang saya rasa kelebihan Max Perak ni, dia akan ada Bawa-bawa, which is dekat lagi. So far dia belum copy launching apa ni, dia tengok macam Bawa-bawa punya crowd tu memang lagi dekat lah, orang lagi nak pergi ke arah Bawa-bawa. So in a way, kesimpulan ni lah rezeki lah sebenarnya. Rezeki, yeah. Berkat daripada sokongan peminat-peminat Bawa-bawa di luar sana yang tak putus-putus dan sentiasa berhati. Kita always memang hargai fan sebab right. Kita, walaupun kita sebagai artis ataupun sebagai bisnes yang kita ada buat, tetapi at the end of the day, kalau fan tak menyokong, benda takkan jadi lah. Apa-apa saja kan. Okay, soalan second last. Soalan last. Peminat Bawa-bawa, let's say dia dah puas hati sangat. Ataupun dia dah tengok Bawa-bawa the movie, dan dah review dan dia dah ajak kawan-kawan datang wayang. Dah pecah Bawa Sofi dah, dah berjuta-juta tu kat wayang. InsyaAllah. Maybe who knows kan? Mungkin tak number one ke. InsyaAllah. Animation. What's next? Apakah projek-projek seterusnya? Ini secara eksklusif ni, kita tak beritahu penonton siapa mampok hari ini. Apakah yang seterusnya untuk Animal Star? Yang seterusnya adalah, bila kita tengok nanti perjalanan kita dengan Animal Star ni dah 7 tahun tahun ni.
Jadi kita pun dah lama dengan Boba Boy. Jadi kita fikir kita nak keluarkan IP baru, animation baru kan. So kita tengah berbincang dengan beberapa pihak. Local? International? International. International. Cuma international. Saya tak boleh announce lagi company tu nama apa. Nanti bila nak announce, jangan lupa panggil kami. Kita akan buat lagi satu eksklusif lepas ni. So insyaAllah dengan partner baru, dengan bukan partner baru, partner lama sekali. Right. Kongan ni semua. Yang ada nama besar. Nama besar. Dengan masuk ke partner baru, kita nak announce new animation. Dalam tahun ni juga? Kita akan announce tahun ni. Okay. Tapi kita akan buat targetnya hujung 2017 ataupun awal 2018 lah. Tapi terus movie lah, kita panggil Mekaman tu. Sebab kita Mekamato ni lebih kepada macam Boboiboy dia superhero. Sebab saya terlibat dengan Ubi-Bin juga. So Ubi-Bin ni kan dia macam kembar, pasal kampung, moral. Sebab selama ni tak boleh sebut, saya takut juga nak sebut pasal background tak ada, sebelum ni. Takde, tak jujur orang ni. Saya bangga dengan Ubi-Bin kan. Ubi-Bin sangat sukses untuk tanya kepada Les Kopa. Okay, okay. Dengan Animonstar pun, kita buat Boboiboy. Dia lebih kepada superhero. Tapi saya dari kecil, saya always nak buat cerita pasal robot. Right. Tapi tak, dah 10 tahun dah industri, tak dapat-dapat lagi peluang. So inilah masa dia. Masanya, okay. Kita panggil Mekamato. So memang our team memang sangat excited dengan projek ni. So Mekamato ni cerita lebih kepada companionship antara seorang budak nama Mato atau Mato dengan seorang robot. Right. Sampai situ je boleh cerita? Sampai situ je boleh cerita. Nanti kita akan keluarkan teaser nanti ke maybe. Kalau Nizam sendiri dah teruja excited, apatah lagi saya dengan orang yang you know follow. Sebab kalau kita tengok macam Animosa kan, kita punya vision is more towards macam mana kita nak promote negara kita negara yang maju. Kita punya rantau ni rantau yang maju. Sebab selalunya banyak series animasi which is very popular, bagus, tapi kita nak perspektif lain sikit. Kita nak cakap pasal this is, kita ada robot juga, kita nak, sebab ini penting untuk jati diri anak-anak kita bersalah dengan okay. Acuan kita sendiri, acuan kita sendiri. Sebab kita tak nak macam bila, yang penting bagi saya anak-anak future ni nanti untuk dia bersalah dengan watak-watak kita sendiri. Okay, kita dah bertanya soalan tentang Boboiboy, the movie Boboiboy, pasal theme park, you know, benda-benda yang orang nak tahu. Tapi sebenarnya ada lagi benda nak tahu. Saya nak tanya soalan-soalan personal sikit, soalan peribadi pasal Nizam Razak, the man himself, orang yang kata bertanggungjawab tentang Boboiboy. Saya nak tahu benda personal sebab saya rasa mungkin ada yang nak tanya tapi tak berani. Tapi saya nak tanya sebab saya berani. Kalau boleh, boleh tak describe tiga perkataan atau tiga benda tentang Nizam Razak? Kalau nak tahu pasal Nizam Razak, tiga benda yang dia perlu tahu. Okay, personality saya yang mungkin ada orang tahu, ada tak tahu. Saya memang kaki game. Kaki game? Ha, kaki game. Oh. Game yang kita main selalunya, saya suka strategy game lah. Right. Macam Civilization. Sebab kita tadi baru menang level Immortal. Dengar tu. Korang dah sampai level mana? Okay. So, sebab saya suka cabar, sebab dalam business kan. Business world ni kan banyak cabaran, betul, main betul, strategy. Betul. So saya suka game yang strategy, Civilization. Jadi banyak guna otak ni. Banyak otak. Lepas tu Age of Empires saya main juga. Right. Tapi yang banyak kita orang main as a company, kawan saya, partner saya yang 3 orang lagi tu pun main juga Dota lah. So, main game pun serius juga? Tak ada serius, main game memang main lah. 5.5, kadang dia ada tournament dalam office ni, kita ada tournament, kita panggil kadang pizza Dota. Kadang kita panggil nasi lemak, tak menang dapat nasi lemak. So just for fun lah. So banyak, and our staff pun mainly kita, saya umur 33. Tapi team Monster tu ni average dan 25, 23. So tak macam tak ramai macam 33? Ya. Dah kahwin? Dah. Anak 3. Huh, tengok. Ada macam 33 anak 3. Aku rasa macam 23. So, kaki game lah. Kaki game. Aku main game Winning Eleven dengan Pro Evo je. Main bola. Itu yang habis fikir lah. Okay, nombor 2? Nombor 2, kalau tengok saya daripada zaman industri dulu. Sampai lah. Ini sekolah menengah. Sebenarnya, tim yang Animosa sekarang ni adalah tim kawan-kawan. Right. Daripada macam partner saya, Encik Safuan. Saya kenal dia baru 14 tahun lagi. Daripada form 2 lagi? Form 2 lagi saya kenal. Memang kata kampung sebelah lah. Tapi sekolah sama kat high school. Kampung mana? Duyung, Jambatan Duyung. Oh, orang Duyung macam Bangor. Lepas tu kawan saya ada Nazrul pun, 14 tahun saya kenal. Anas saya dah kenal lama dah, masa universiti. Yong Pin. Isteri saya pun sendiri ialah cosmate saya juga. So memang daripada dulu, dekat syarikat dulu, bersama dengan Les Kopa, bersama dengan Animosa. Banyak mula dari bawah sama-sama. Bawah sama-sama. So memang it's a group of friends lah. Ramai orang yang tak tahu sebab kita. Sebab so, bagi saya yang saya hargai, kita hargai partner-partner yang ada sekarang. Tapi itu partner segi-segi business, brand. Tapi partner company ni, dia memang sangat penting. We have to trust each other lah. So saya memang, daripada dulu kita dah lari banyak turun naik kan. So memang saya tengok kawan-kawan saya hargai lah diorang. Team saya pun, sekarang ni yang head of department pun daripada intern. Kita train dari bawah. So memang kita is a group of friends lah. So kita kat sana pun hierarchy ada. I mean, in term of kerja tu, boss-boss lah. Tapi bila after that working hour, then kita just friends lah. So keyword dia sekarang nombor 2 yang perkara kita tahu pasal Rizal ni adalah setia lah. Ambil sebab setia kawan. Setia kawan lah. Kita bawa-bawa je sangat setia kawan. Okay, nombor 3 yang last kali. Nombor 3 saya ni sebenarnya agak pemalu juga. In the sense that walaupun saya banyak keluarkan. Pemalu baru-baru ke memang dari dulu? Dari dulu, memang dulu. Memang. Okay, Rizal yang pemalu tu kenapa?
Sebab sekarang awak tak boleh memalu tau. Ya, yeah, kena jumpa juta-juta fan kat luar sana. Ha. Saya terpaksa kalau macam kalau tanya personal tu malu sikit. Tapi kalau macam seolah aku, contoh macam saya, awak tak apa-apa Zola sendiri. Itu memang go all out lah, gila sikit kan. Awak tak bergogo pun tak saya juga. Tapi malu dia saya nak contoh macam interview, write up. Kadang saya pun sendiri nak tengok diri sendiri yang TV pun agak segan. Tapi sekarang terpaksa buat. Terpaksa lah. Kadang saya tengok isteri saya kan, dia akan bagi report lah. You know, okay ke tak. Oh, dia bagi review? Personal review lah. Okay ke tak interview tadi kan. Anak-anak ada report review? Ada jugalah dia. Sibuk sikit lah kalau bapak dia keluar kan. Ada sibuk sikit lah tengok TV tu. Okay, okay. So yang pertama tadi ialah kaki game. Okay, kita kena tahu. Nombor dua ialah setia, loyal, semangat setia kawan. Mula dari susah sama-sama, senang sama-sama. Dan nombor tiga adalah pemalu. Agak sikit-sikit. So, semua eksklusif. Nanti dapat di semang pop je. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Diara. Saya minta maaf kalau ada mengganggu jadual kan. Saya tahu si sibuknya sekarang ni nak promokan beberapa itu movie. Terima kasih sebab beri peluang ni. Ini agak susah ni. No, terima kasih. Terima kasih juga kepada Tuan Rizam dan juga all the best untuk team Money Monster. Thank dan you. Juga projek-projek yang akan datang. Jadi kalau ada apa saya boleh jemput lagi ya? Boleh jemput. Boleh. Kalau tak pergi ke sini kita ke sana. Boleh. Okay. Itu saja masa yang kita ada. Harap semua dapat manfaat atau berasa terhibur dengan temu-temu. Jadi kita jumpa lagi dalam bacaan Semabong eksklusif.